Chelsea akan ditantang Lille pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 pada Rabu 23 Februari 2022. Pertandingan UEFA Champions League UCL di Stamford Bridge ini jadwalkan kick-off mulai pukul 03 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya pertandingan tersebut bakal disiarkan secara live oleh SCTV. Chelsea adalah juara bertahan. The Blues lolos sebagai runner-up bersama Juventus dari Grup H. Sementara itu, Lille adalah juara Ligue 1 Prancis musim lalu. Mereka lolos sebagai juara Grup G usai memenangi persaingan lawan Salzburg, Sevilla, dan Wolfsburg. Sebelum ini, Chelsea dan Lille baru pernah bertemu di fase grup Liga Champions 2019-2020. Chelsea menang di Prancis dan di Inggris dengan skor identik 2-1. Di Premier League akhir pekan kemarin dalam laga pertamanya usai menjuarai Piala Dunia antar klub, Chelsea meraih kemenangan susah payah 1-0 atas tuan rumah Crystal Palace. Dalam laga itu, Romelu Lukaku tampil mengecewakan. Melawan Lille nanti, ada kemungkinan pelatih Thomas Tuchel bakal mencadangkannya.